Baby bus. Selamat datang di Matematika Baby Bus. Apakah kamu masih di sini? Aku sedang menunggumu. Belajar bersama Koiki. Halo anak-anak, aku Kiki. Aku akan pergi ke rumah Koiki untuk bermain. Apa kamu mau ikut denganku? Oke, kalau begitu ayo kita keluar. Kubus ajaib, ayo! Tujuan dikonfirmasi. Hai. Hai. Dunia itu menyenangkan. Ayo menjelajah. Hai. Koiki, apa yang kamu lakukan? Aku mencari kucing. Dia mengambil mainanku. Kiki, bisakah kamu membantuku mencarinya? Tidak masalah. Ayo cari tahu apakah ada sesuatu di dalam kabinet. Kabinet? Di dalam? Apa artinya di dalam? Aku akan memberitahumu jawabannya. Ini sebuah kotak dan sebuah bola. Sekarang bola berada di luar kotak. Seperti ini, bola masuk ke dalam kotak. Ayo lakukan tes. Apel mana yang ada di dalam mangkuk? Kamu mengerti? Kamu sangat cerdas. Kwek, kwek, aku telah mempelajarinya. Kweki, sekarang kamu tahu apa artinya di dalam? Aku paham. Ayo pergi dan cari tahu. Tapi ada begitu banyak lemari di sini. Anak-anak, ayo bantu Koiki menemukan kucing itu. Tidak ada apa-apa di sini. Bukan di sini. Ayo kita cari lagi. Bagus, kamu menemukan kucing itu. Kiki, dia mengambil mainanku dan berlari keluar rumah. Ayo keluar dan lihat. Coba lihat, di mana kucing itu bersembunyi? Coba lihat, di mana kucing itu bersembunyi? Coba lihat, di mana kucing itu bersembunyi? Ketemu! Bagus! Mendapatkan mainanku kembali. Ada ruang terbuka di depan. Ayo main lempar kursi santai. Tanto. Tapi bagaimana cara memainkannya? Ini mudah. Ayo menggambar lingkaran di tanah terlebih dahulu. Tarik cabang dan gambar lingkaran. Tarik cabang dan gambar lingkaran. Yoho, bagus! Lalu seperti ini. Lempar kantong kacang ke dalam lingkaran. Aku ingin bermain juga, aku ingin bermain juga. Lihat aku. Ups, itu dilempar keluar lingkaran.
anak-anak, bisakah kamu membantu Kueki melemparkan tong kacang ke dalam lingkaran? Ayo coba lagi! Luar biasa! Itu bagus! Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilempar keluar lingkaran. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilempar keluar lingkaran. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilempar keluar lingkaran. Satu. Ketuk. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilempar keluar lingkaran. Dua. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilemparkan ke dalam lingkaran. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilemparkan ke dalam lingkaran. Satu. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilemparkan ke dalam lingkaran. Dua. Ketuk untuk melihat kantong kacang mana yang telah dilemparkan ke dalam lingkaran. Tiga. Kueki, apakah kamu ingin memainkan yang lain? Ayo bermain dengan bola. Ya. Kueki, bagaimana kalau aku menangkap bola dan kamu menangkapnya? Tidak masalah. Anak-anak, tarik Kueki dan bantu dia menangkap bola. Sepertinya akan hujan. Kalau begitu, ayo pulang. Kueki tidak ingin basah. Jangan khawatir, ayo simpan mainannya sebelum kita kembali. Masukkan mainan ke dalam kotak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Hebat! Semua mainan sudah dikemas. Ayo cepat kembali ke rumah. Ayo kita pulang. Kuek, ini deras. Di luar hujan deras. Tapi untungnya Kueki ada di dalam rumah. Jadi aku tidak akan basah. Hehe. Betul sekali. Kiki, aku lapar. Ayo buka kulkas dan lihat isinya. Wah! Ada begitu banyak makanan enak di kulkas. Aku ingin makan ini. Bukan yang ini. Ayo coba lagi. Dapatkah aku memiliki ini? Aku juga ingin makan ini. Tolong
beri aku ini. Aku sangat kenyang. Itu adalah hari yang menyenangkan. Kami memainkan banyak permainan. Quack, quack, quack. Berlatihlah dengan Quacky. Taruh buah merah di dalam keranjang. Taruh buah merah di dalam keranjang. Tarik mobil derek dan muat barang ke gerbong. Tarik mobil derek dan muat barang ke gerbong. Dan pindahkan barang keluar gerbong. Tarik mobil derek dan pindahkan barang keluar gerbong. Lakukan dengan Quacky. Papa. Quacky, kenapa kamu mengambil semua mainan? Karena Quacky ingin bermain lempar cincin. Papa, bisakah Papa bermain dengan Quacky? Tidak masalah. Baik, ayo kita atur mainannya lebih dulu. Teman-teman, pilihlah 4 mainan dan letakkan di lantai. Teman-teman, pilihlah 4 mainan dan letakkan di lantai. Masing-masing dari kita mempunyai 2 cincin. Ayo kita lihat siapakah yang bisa mendapatkan mainan yang diinginkannya. Aku yang main duluan. Teman-teman, dapatkah kalian membantuku mendapatkan ini? Teman-teman, dapatkah kalian membantuku mendapatkan ini? Singa kecil ada di dalam cincin. Kita mendapatkan singa kecil. Bantu aku mendapatkan yang ini. Ups, semua mainan ada di luar cincin. Sekarang giliran Papa. Hai. Wah, Papa luar biasa. Ini sangat seru. Quacky ingin main lagi. Anak-anak, kalian juga bisa bermain lempar cincin dengan Mama dan Papa. Dan lihat siapakah yang bisa melemparkan cincin ke dalam mainan.